kita mulai ya. <tuh> um, ini sudah sudah lengkap ya. Kelas ini sudah lengkap. Halo. Ya Pak. Jadi pagi ini kita. Jadi ini untuk kedepannya masih tetap jam ini ya. Bisa. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Bisa semua berarti bisa semua ya jam ini. Ya. ya Pak. Nanti silahkan daftar hadir di psikologi sudah saya siapkan. Nanti caranya membuat daftar hadir ada di psikologi ya. Nanti setelah kuliah selesai bisa Baik anda isi. Ya. Nanti sekitar setengah jam setelah kuliah mungkin itu ditutup nanti. Yang nggak ditutup nanti yang non zoom. Ada yang zoom dan non zoom. Nanti yang kalau nggak sempat hadir mungkin besok besok. Anda di pertemuan berikutnya nggak sempat nggak ikut zoom masih bisa ikut YouTube tapi skalanya ini apa ya grade-gradenya berbeda gitu ya yang lewat YouTube dan lewat e, zoom zoom langsung zoom langsung lah YouTube kan nanti setelahnya jadi mudah-mudahan tidak ada yang tidak ikut kalaupun tidak ikut zoom nanti ikut YouTube tapi yang ikut zoom punya punya nilai yang lebih tinggi lah kira-kira begitu ya. Nah, usahakan ikut Zoom, karena bisa langsung tanya jawab. Baik, um, saya share dulu ya. Baik, sebentar kita kenalan dulu. Kenalan dulu. Ada ini enggak oh, enggak ada. Sebenarnya saya sudah nulis kemarin, di mana ya lupa. Nah, barangkali sudah ada dokumen. Okay. ini kenalan kenalannya suara saya kedengaran bagus kedengaran pak kedengaran pak kedengaran pak, kedengaran, pak. Kedengaran, pak. Kedengaran. Okay. Kedengaran, pak. mungkin yang Oke. yang nutup yang ada ribut ribut aja kali ya <laughs> yang yang nggak ribut ribut buka aja semua ya

ilmu falak tahun berapa gitu sama MMSI dua tahun mungkin saya nggak nggak ngajar di IKT mungkin ya apa setahun setengah lupa saya dua tahun paling nggak ya okay. okay, itu yang ada teriak teriaknya di, ditutup dulu ya tila tila Nah, yang ada triak teriaknya tutup dulu. Nanti kalau udah nggak ada ributnya dibuka lagi ya, biar bisa komunikasi. Oke. Okay. <tuh> Oke. Okay. Ada yang bertanya nggak nih? Silakan. Daripada saya ngomong ya, ngedit suara. <laughs> Mau apa yang... itu presensinya apa? gimana pak isinya? Nanti ada petunjuknya di situ di nanti. apa di psikologi. di psikologi ada petunjuknya. Walaupun di situ disebut pertemuan kedua itu untuk semua pertemuan nanti begitu ya. Jadi anda bikin file word, filenya dinamai file kosong, filenya dinamai nomor nim nama hmm. itu ya. Lalu dikirim ke, disimpan dulu, lalu dikirim ke ke psikologi kayak anda mengirim lembar jawab itu loh. Oke. Oh, itu okay, gitu aja gampang. Nanti tiap itu disimpan, nanti tiap pertemuan dipakai untuk uh, untuk daftar oh, hadir. Jadi nanti yang terpampang di di psikologi kan ada nim dan nama, gitu ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan ini kelasnya nggak nggak ber, berubah-ubah nih, mudah-mudahan. Amin. Oke. Kalau kelasnya berubah saya yang repot kadang-kadang. Tocakan -kadang. <laughs> kelas untuk pas pertemuan berikutnya. Oke, ini enggak ada yang tanya. Ini ada yang karangannya enggak nih kelas hmm. ini? <laughs> Nggak ada. Oke, udah ini saya tutup ya perkenalannya ya. Iya, pak. Oke, jadi yang berikutnya. Hmm. Uh, sebentar saya buka aja dulu biar mana tuh biar ada latar belakang <tuh> yang berikutnya uh, bahwa uh, pertemuan uh, kuliah dengan saya ini silakan komunikasi itu yang pakai nomor wa ini ya nomor wa yang sudah di grup silakan dipakai untuk komunikasi yang jelas Ayuh. anda kalau nulis itu kenalkan dulu saya nama siapa, kelas ikut MMSI, kelas C, HES, misalnya gitu, diperkenalkan. Nah, lalu kemudian baru isinya mau apa, gitu ya, supaya enggak nggak saya harus nggak perlu tanya lagi. Soalnya saya sekarang ngajar juga di IKT ya, IKT MMSI juga. Jadi nanti supaya langsung, oh dari jawabannya kan enggak apa bisa keliru kalau saya tidak kalau anda tidak memperkenalkan diri atau saya tanya dulu nanti biar nggak tanya dulu anda perkenalkan gitu ya terus nulisnya pakai bahasa yang standar yang bisa yang standar lah yang umum umum ya jangan yang macam macam gitu ya supaya e, tidak salah tangkap e, lalu kemudian jangan disingkat singkat itu juga mengurangi salah tangkap salah makna gitu nah, itu nanti silakan berkomunikasi dengan saya seperti itu Lalu kemudian di dalam kuliah ini kita ya saya akan komunikasi lewat PA apa, -apa yang perlu disiapkan nanti mungkin persiapannya per, per pertemuan saja untuk supaya ringan nah, sebenarnya secara umum eh, kalau anda ini nanti bisa persiapkan juga sih misalnya kuliah kita ini kan akan eh, praktek tanda petik praktek ya akan mempelajari akan mengenal lah mungkin bahasanya mengenal yang lebih tepat karena kalau untuk sampai kepada menguasai banget itu anda perlu anda perlu melakukan sendiri lebih banyak yaitu apa mengenal software-software yang digunakan untuk me, yang atau yang berhubungan dengan Quran dan Hadis lebih banyak ke situ nah itu yang itu dibagi tiga ya Quran Hadis di desktop atau di komputer atau laptop. Yang kedua komputer dan hadis di smartphone karena sekarang kita banyak di smartphone ya. Yang ketiga komputer hadis di internet. Nanti akan saya paling tidak satu-satu contoh yang akan kita gunakan untuk untuk kita pakai untuk dipakai di sini untuk pelatihan lah gitu ya. Nah, untuk desktop ini yang sudah terpampang di depan dan sudah saya minta Anda untuk menginstal. Ya. Sudah. Saya minta Anda untuk menginstal. Nah, nanti um, bagian pertama itu deks, uh, Quran Hadis Desktop, bagian kedua Quran Hadis Smartphone, bagian ketiga Internet. Nanti dibagi inilah tiga. 14 pertemuan dibagi tiga nanti. Itu, itu. Jadi, nanti arahannya bagaimana kita menghubungkan Jadi arahnya ke mendukung penulisan. Jadi kita penelitian dan penulisan. Jadi kita di kuliah satu itu kan ada tugas menulis ya, tugas makalah misalnya. Lalu ada terakhir ada skripsi. Ada mungkin ada yang sukarela penelitian mahasiswa. Nah hal-hal yang berhubungan dengan Quran itu kita coba dekati dari mata kuliah kita ini. Jadi katakanlah paling banyak e, interaksi antara manusia pengguna dengan softwarenya ini nanti akan diarahkan kepada kebutuhan menulis itu jadi misal pada penulisan itu biasanya begini kita sudah punya ide kira-kira akan menulis sebuah tema lalu karena kita di fakultas agama islam akan sangat banyak dihubungkan dengan e, latar belakang keislaman yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis. itu ya. Maka ketika kita sebuah, ketemu sebuah tema, kita akan diarahkan atau ter, akan dipaksa tanda petik untuk mencari dasar-dasar di Quran dan hadis. Nah, bagaimana mencari dasar-dasar jika kita sudah punya sebuah tema, misalnya itu arahnya ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya kita mungkin ketemu dengan beberapa ayat atau ada beberapa makna dari Al-Quran dan beberapa hadis atau beberapa makna dari hadis. Lalu kemudian kita susun menjadi sebuah tema penulisan misalnya. Itu bagian kedua. Itu akan berkutat di saja. Gitu Jadi bisa dari tema ke Quran hadis, bisa dari Quran hadis ke tema. Itu arahannya. Nanti kita gunakan software-software ini untuk kepentingan itu. Saya kira ini. Bayangan-bayangan uh, kuliah kita satu semester ini. ya. Um, jadi pemanfaatan tiga hal itu karena memang kalau komputer memang kan powerful ya untuk kepentingan pemrograman atau mau dikembangkan itu komputer bukan main. Seandainya anda setelah belajar software ini ingin membuat itu lebih bagus, Pengen membuat software yang seperti yang anda pernah pelajari gini itu lebih bagus. Kayak software yang ada di hadapan anda yang kelihatan ini, itu kan software dibuat oleh sepertinya orang Bosnia kalau dari benderanya namanya Mohsen Saburian. Um, ini dibikin tidak dijual. Dia bagikan gratis. Bahkan katakanlah kalau orang bikin rumah sampai kepada kayu semennya dibagikan gratis sehingga orang bisa nyusun ulang software itu dengan semaunya gitu. Padahal menyusun software itu bukan main belum menghabiskan sumber daya, pikiran, waktu itu kan. <tapi>, Tapi beliau ini menggratiskan, memfree -kan istilahnya bahasa komputer itu free. Free itu betul-betul bebas bebas membuat, bebas membagikan, bebas mengkopi, bebas nah, bebas menjual. Kalau kalau ada yang mau jual tidak dilarang biasanya. Kalau lisensinya free, biasanya kalau dari lisensinya JPL itu nah, itu itu akan bebas. Seperti orang bikin apa tuh teh ya. Siapapun hmm. boleh membuat teh, siapapun boleh menjual, siapapun boleh membagikan, siapapun boleh boleh menyimpan. Nah, itu itu kalau free software ini salah satu free software ini yang Zeker ini. Nah, kita akan gunakan beberapa memang ada yang yang tidak free. Tapi kita gunakan yang free dulu yang dan sekaligus kemampuannya memenuhi harapan kita. Baik. Itu yang perlu diketahui terus saya kira sekali lagi nanti kalau dalam perjalanan pelajaran kita ada yang enggak belum pas misalnya kecepatan lah atau saya masih belum mengerti anda boleh menyela di di sela-sela saya berbicara itu boleh ya. Oke, baik itu. Ada yang bertanya sebelum masuk? Enggak, enggak ya? Belum, ya. Mbak. Oke, Dapur. siapa yang sudah yang sudah ini, yang sudah Install ngacung coba. Ngacung lewat software. <laughs> Apa? Ace hand. Coba, Dapak. saya ingin tahu. Ya, yuk. Yo. Raise hand, raise sudah. hand. Ya yang ada sudah raise hand. hand, yang sudah tanda tangan, bukan angkat tangan ya, tanda tangan kan itu. Caranya gimana? Di bawah kanan ada kan itu raise hand, atau di kanan ketik, klik namamu, more, itu ada raise hand. pas di, di nama anda, terus more, ada raise hand ada Nggak? Biasanya rename price Terus, terus. Siapa lagi? Ini baru separo. Yang bagaimana? Reaction. Baru. Bagi yang nggak punya komputer, yang enggak punya laptop, silahkan berbagi dengan temannya ya. Belajar bareng dulu. Iya, Pak. Tapi nanti pas ujian mungkin perlu pinjem itu pas ujiannya. Anda install dulu sehari sebelumnya gitu. <laughs> besok ujian akhir eh, berarti kan ada oh, komputer ada handphone ya internet itu bisa dari komputer bisa dari handphone ya oke sudah separuh separuh ini separuh separuh kurang ini yang nggak ngacung memang belum install ya nggak bisa pak kenapa belum bisa pak kenapa nggak bisa kenapa, nggak, nggak tahu pak kenapa bisa nggak udah download belum udah pak cuma nggak, Pak cuma apa? udah apa cuma. udah bisa download apa tapi no? cuma gimana ngomongnya satu satu tumpukan gak sudah tapi sudah download tapi apa mbak siapa tadi dibuka aja nggak apa-apa kalau nggak ada ribut di belakang-belakangnya mic micnya mikrofonnya Ya biar biar tahu kan kalau nggak bisa nginstal kan bisa cari bisa solusinya kayak apa. Oke, yang belum ini kenapa yang belum? Yang belum install. Lagi Ayol, belum start. ada laptop, Pak. Belum download. Belum. Atau downloadnya ada masalah nggak downloadnya? Nggak ya? Uang sudah banyak yang kalau masalah. Ya? Enggak, masih download. loading, masih ya. loading proses download -down nggak masalah berarti enggak maksudnya nggak ada yang nggak bisa gitu kan? nggak ya? Kalau saya bisa. pilot, pak. Apa? Pilot. Apa itu? Pilot gagal pak. bisa. Oh Pilot uh -huh. gagal. Ah kalau gagal itu bisa dicek temannya nggak gagal tuh kenapa mungkin apa itu? Sinyalnya mungkin pas kurang hal, pas download pas lagi down, pas lagi turun. Tapi ini yang berhasil kan yang dari link ya ngambil dari link saya yang berikan ya. Ada yang G Drive pak. Iya pak. Sebenarnya anda kalau ngambil langsung dari sumbernya juga bisa ada. Kalau dari link Google. Link saya Google kok? Toh? Saya, saya nyoba dari. dari saya, berarti sebenarnya itu udah saya rename kan. Aslinya panjang namanya itu. Zaker, apa zaker? Apa istilahnya ya? stand alone apa? Saya uh, ngambilnya dari Google Drive. Yang Google Drive. Berarti berhasil bisa ya? Jadi nggak masalah. Kalau yang dari ada link yang dia yang ini, Pak, ada, mesti ada login itu. Iya, harus login lagi e Gmail Anda. Anda masuk oh. Gmail Anda itu ya, oh, okay. harus punya Gmail ya. Iya, punya Pak. Nah, itu memang syarat masuknya ke, ke Google Drive. Itu Anda punya akun Gmail ya. Memang harus masuk, nanti baru bisa download. Oke, jadi nanti yang belum bisa tanya yang sudah bisa itu, kenapa bisa? <laughs> Kenapa mm -hmm. bisa bukan kenapa nggak bisa ya? Kenapa bisa? Nah, yeah. Terus terus di jalanan udah di yang sudah mencoba menjalankan berhasil keluar softwarenya ada? Keluar ada pak? Sudah bisa ya itu yang pokoknya zik seperti saya tadi kan? Iya yeah, pak. Oke okay, yang saya yeah, serang yeah. lagi. Saya lagi. Nah, seperti ini kan? Nah. Oke okay, sekarang mm -hmm. kita akan coba mungkin mm -hmm. ada yang sudah ngotak-ngatik juga sudah ada. Ini supaya hilang ke atas gimana ya? <laughs> saya belum pelajari lagi supaya hilang ke atas Hilang itu loh. Hide floating meeting control. Oh ini, ini, Nah ya, sip. Ini juga. Perkecil ya. Oke, saya dari kemarin tuh. <laughs> munculkannya kayak apa ini munculkannya? Yang... nilai okay. oke kita teruskan saja dulu ya kalau di-hide enggak keluar ya Nah. Oh gini, return to meeting, ya. Oke, okay. sekarang saya hide dulu aja. Control-Alt-Shift-H. Control-Alt-Shift-H. Oke. Okay. Control-Alt-Shift-H, oke. Okay. Oke, okay, mulai kita ya. Kita kenalkan dulu software ini. Jadi ini namanya software Zeker, ya bisa dilihat di sini sih tentang program nih. Nah ini siapa? Zikir dari Azikir ya. Nah, orang sana menulisnya Z pakai Z bahasa Inggris bahasa kalau mungkin kalau bahasa bahasa Indonesia tuh Zikir ya bukan Zikir. Zikir pakai Z. Nah, karena ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia aboutnya tentang Zikirnya maka sudah pakai Z. Nah yang setelah versi 1.1. distribusikan bebas. Nah, ini kan bebas tanpa jaminan. Iya dong. Masa bebas minta jaminan. Sudah nggak beli aja untung. Ya. Oke. Jadi yang ini menunya banyak ya, menunya banyak untuk ngeprint, untuk nyimpan ayat. Nah, tapi yang penting kita nanti silakan yang tidak saya jelaskan Anda Anda apa ya, Anda eksplorasi sendiri. Yang penting ini, satu, dua, tiga, ini yang penting. Di menu tampilan ada tiga yang penting, lalu di menu peralatan. Nah, ya. Ya. Sekarang di nah, nah, tampilan. jam kalu. Kita jalan dulu ya. Nobo. Nah, matematika ribuan nah, kan fokus ke fokus kan? Fokus apa? Fokus. Kalau matematika coba ya Lenovo. Kalau ada yang ngomong ditutup dulu ya suaranya ya.

tolong ditutup ya, tolong-tolong di mikir yang ada ramai, ditutup. di saya di toko, ini saya misalnya okay. di lewat... siapa nih sebentar misalnya Oke, okay, oke, okay. oke, okay. saya harapkan Anda dibuka itu supaya bisa interaksi, ya, karena lebih baik pakai interaksi, tapi nanti gini aja mungkin yang berarti kemungkinan tadi nggak ditunggu itu ya kemungkinan nggak ditunggu jadi ada yang ramai tetap ramai saja nanti kalau ini anda harus kendalikan harus tetap hadir di depan komputer ya lalu kalau mau apa kalau mau dengerin ya jangan diperdengarkan yang yang ramenya nanti saya harap begitu ya kerjasamanya ya, ya. tetap anda buka mic terus tetap anda buka mic Lalu kemudian anda kalau ada yang ramai anda tutup sendiri gitu. Nanti apa, pelajaran kita bisa Insya Allah bisa berhasil baik. Karena baik kalau tanpa interaksi juga nggak bagus baik, gitu. Oke, okay? kita lanjut ya. ya baik anda baik bisa baik. buka sendiri tahun ini, walaupun saya tutup. Bisa Pak. Oke, okay, bagus. Uh, saya ini lebih okay. Ini saya juga lagi belajar, jadi untuk apa itu bagaimana mengelola zoomnya masih nanak nunu baik walaupun udah menggunakan zoom sudah setahun tahun ya baik ini jadi yang di program zeker ini ini yang paling penting ini tiga tiga ini ya tiga, empat ini jadi bagaimana kita ngatur terjemahan karena kita mau targetnya memang Al-Quran dan terjemahannya. Nah, di sini yang saya udah download itu ada sebenarnya ini dua terjemahan yang ketiga ini bukan yang tengah ini bukan terjemahan ini ya transliterasi jadi bahasa Arab di Inggris, di, di Latin dilatinkan nanti anda bisa lihat tapi caranya Inggris ya tidak sama dengan Indonesia mungkin kalau anda kalau anda punya ingin beramal anda bikin transliterasi Indonesia tapi pedoman nulisnya harus mengikuti Zeker nanti bisa diupload ke Zeker nanti bisa dipakai itu sama misalnya anda punya apa pengen beramal mau menulis terjemahan Jawa tulis terjemahan itu di dalam satu file nah, standarnya mengikuti yang zeker nanti bisa dilihat nanti anda upload ke sana tuh seneng banget sana sama dengan Pak Pak Saburiannya ini yang udah nulis ada nah, bantu pakai terjemahan apa gitu kan bahasa Sunda bahasa Jawa bahasa Bugis misalnya kirim ke sana Nah nanti terjemahan Jawa anda, terjemahan Sunda anda, terjemahan Bugis anda bisa dipakai orang seluruh dunia itu. Nah, bukan main itu kalau mau mudah sebenarnya tinggal nulis apa itulah ngopi dari buku-buku e, terjemahan yang ada mungkin harus ditulis sesuai standarnya zeker lalu dibikin apa dikirim. Insya Allah tentunya nanti kalau perlu izin ke orangnya ke yang punya ya izinlah lebih bagus. Baik ini ladang amalan anda nih sebenarnya gampang cuma nulis cuman nulis satu Quran ya. Terjemahan satu Quran itu loh. Nah, ini yang ini transliterasi. Nah, ini yang ini kalau ini terjemahan Inggris n di belakang depannya n jadi Inggris. Ini transliterasi Inggris. Yang ini unknown itu sebenarnya terjemahan Kemenag RI sebenarnya. Cuman yang nulis mungkin dulu tidak tahu dia nemu saja terus ditulis, Tidak tahu kalau itu sumbernya dari Kemenag RI. Saya kemarin Nah, yes, so, software nanti kita akan pakai software di di Quran di HP, yaitu Quran for Android. Itu saya kemarin ngirim ke pem, pem, pembuatnya. Nah. Kalau itu kan ada yang ngaku-ngaku itu terjemahan perusahaan apa gitu. Saya bilang itu tentunya mana RI jangan diaku-aku. <laughs> Ternyata mereka tahunya ya dari perusahaan itu. Saya, saya hanya ngutip katanya. Quran Pro Android nanti kita akan pakai itu di di Android. Pertemuan keberapa lah nanti. Nah, baik. Ini dua terjemahan yang ada. Yang ditampilkan satu terjemahan. Yang ditampilkan yang mana? Yang diklik. Nah, gitu. Nah, ini Indonesia kan? Nah, kalau diklik Nah, Yusuf Ali ya jadi Inggris ya. Nah, kita bisa bandingkan tuh. Lalu kemudian kalau transliterasi, nah ini. Walbahri Masjur bahasa Inggris kalau bahasa Indonesia kan Masjur pakai u ya bukan pakai o nah, nanti kalau anda punya yang Indonesia bagus juga itu nah, Silahkan. misalnya anak 20 pagi bagi-bagi saya surat ini saya surat ini ya itu bareng-bareng baik nah, saya kembalikan ke terjemahan Indonesia ya anon Silahkan nanti anda bisa juga nyoba-nyoba di di apa kalau Anda pakai HP, lihatnya, atau pakai dua komputer, yang satu untuk praktek. Ini sambil nirukan ya. Baik, ini yang mem memilih terjemahan, menampil, memilih menampilkan ya. Yang ke berikutnya tentang halaman. Pengaturan halaman itu bisa persurat. Ini per satu halaman panjang ke bawah gitu ya. Nah, bisa juga jumlah 20 ayat 20 ayat. Nah, ini 20 ayat. 20 ayat kalau ganti. Pindah halamannya begini. Nah, maju, mundur. Nah, pindah halaman. Kalau ini pindah antar ayat, satu ayat satu ayat. Yang ayat yang sedang fokus itu ada ininya nih. Nah, ada birunya. Ada birunya, sedang fokus ada birunya. Nah, itu. Ini, ini udah sekaligus saya nerangkan tentang maju mundur ya. Nah. Jadi, halaman-halaman lalu ada seperempat hizib. Nah, ada yang nggak tahu hizib. Maka. hizib itu satu usus dibagi empat hizib. Kalau nggak salah ya, nanti seperempatnya lagi hizib. Seperempat jus, kalau nggak salah ya, nggak salah ingat saya. Hizib. Lalu, ini hizib. Lalu jus. Satu halaman satu jus. Jadi ini satu halaman panjang sekali satu jus. Kalau di itu sampai satu jus baru ganti ya. Nah misalnya ini kalau. Nah misalnya. Ini jus pertama kan Al-Fatihah ya. Mm. Nah ini buat berikutnya. Nah saya puluh ya. Ini jus dua ya. Ini ada lambangnya jus dua. Nah, kalau hizib. Saya kembalikan ke depan. Hizb. Oh, ini seperempat, bukan hizb ya. Oh, seperempatnya. Jadi bukan hizbnya. Nah, ada tanda ini. Nah, ini tanda ini. Oke. Okay. Nanti Anda bisa. Biasanya yang begini ini itu untuk orang yang suka menghafal. Yang menghafal. Yang menghafal itu apal betul dengan itu, pembagian seperti ini. Itu jadi tanda satu ruko nanti dibagi lagi satu ruko satu ruko gitu ya kalau dulu saya pernah mengenali menghafal itu satu ruko satu ruko itu untuk dua untuk saat, apa, dua hari pak ya nanti satu dua tahun hafal semua baik ini pengaturan halaman modus halaman kita pakai yang ini aja ya konstan ayat 20. Nah, lalu kemudian menampilkannya itu halamannya itu apakah di Quran saja terjemahan saja jadi satu halaman Quran saja dan terjemah atau terjemahan saja atau disatukan kayak sekarang yang tampil itu disatukan ayat Quran dan terjemahan itu berada ada bersama-sama jadi ayat terjemah ayat terjemah itu nanti disatukan kalau dipisah itu ayatnya Quran di atas terjemahnya di bawah tapi ini bareng-bareng ada tandanya kalau kalau yang di apa yang disorot ayat Quran 45 terjemahnya juga 45 ada tandanya. Atau atau multi terjemah. Nah, ini disuruh milih mana yang akan ditampilkan di halaman. Nah, ini saya udah milih tadinya ada di sebelah kiri, terus diklik diklik ini lalu pakai gitu ya. Nah, lalu dua orang dua terjemah ini dipindah ke kanan dengan digeser pakai pakai gitu. Nah sekarang kalau di oke jadi muncul dua-duanya. Nah ini bisa dibandingkan Terjemahan Indonesia ini terjemahan uh, Inggris ya. Nanti kita bisa download lagi terjemahan yang lain. Tapi download dulu dari internet ya. Dulu saya masuk, saya ada di, disediakan di halaman zekernya. Sekarang nggak nggak ada, nggak tahu sebelah mana. nyarinya nah, belum. Oh. Ikuti perubahan yang paling bagus. Ternyata nggak tahu saya ada perubahan. Nanti saya kemarin sudah janjikan juga sama teman-teman ada mau nyarikan di mana posisi. Mengambil terjemahan kalau belum ada. Untung, um, jadi Anda nanti kalau download langsung tidak ada terjemahan Indonesia-nya itu. Karena ini dari saya, jadi sudah ada terjemahan Indonesia. Saya kembalikan ke tampilan campuran ya. Disatukan, nah, oke. Okay. Karena ini kebiasaan kita kalau melihat kuruan dan terjemah. Ini tampilan, mau terjemah, modul salaman, tampilan. Nah. Ini sih enggak ini ini yang penting. Nah, terus di apa itu panel? Ini sudah jelas tahu. Ini ada menampilkan ayat Quran di sini. Panel kanan, ya. Ini panel kanan, panel kiri. Di, ada detailnya lagi yang tengah-tengah ayat, -tengah ayat dan terjemah. Yang bawah ini ada untuk memutar suara. Ini ada siapa orangnya. Tapi kalau juga download dulu, kalau ingin download juga bisa langsung kalau nyambung ke internet bisa nyambung ke internet suaranya dibunyikan. Oh. Tapi download juga bisa. Kalau download itu satu suara, satu orang, satu kiro, satu kori, itu sekitar 500 mega. Sekitar. Kurang ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi nambah besar. Kalau aslinya software ini cuma 172 mega, kecil. Lalu kemudian di bagian atas, ini ada kotak surat, kotak ayat, kotak halaman. Nah ini, Anda tadi kan sudah tahu memindah-mindah pakai panah ini. Tapi bisa juga memindah-mindah dengan langsung menulis ayatnya di sini. Ah. Suratnya, misalnya surat 12. Surat apa 12? Ayat 23, surat Yusuf ya. Lalu di go atau di enter? Go. Uh, surat Yusuf ayat 23 misalnya gitu. Nah, ini atau langsung di sini. Nah, uh, di sini di enter enter. Nah, atau di sini juga di enter boleh. Nah, surat 34. Nah, di enter bisa. Ini di enter kalau ini kalau ini modusnya modus halamannya yang ini. Kalau nomor halaman enggak bisa ini. Surat 12. Oh, bisa juga ya. Kemarin kok enggak bisa berarti kemarin ada error. Bisa di-enter dimanapun ya. Ya, Pak. Tapi kalau ngeklik surat itu tidak ini tidak ke awal suratnya ya. Misalnya nomor surat nomor surat yang ada banyak itu Pak. Surat 17. Nah, tuh. Jadi yang di, ini ngikuti yang di di apa? Di apa? Yang diletakkan kursornya enter. Oke, bisa. Nah, yang ini Oh, ini untuk membesar-besarkan huruf tampilan nah ini ini bisa untuk membesarkan mengecilkan ya oke lalu kemudian ini di sini ada keterangan tentang surat nama suratnya ayat ini salah ayat ini bukan ayat tapi nomor surat ya nomor urut surat ini jumlah ayat nanti ini anda harus harus cek ini kalau nanti anda mendapat pertanyaan itu surat apa lihat sini ayat oh bukan ini nama ini dari nah. dalamnya ini yang ada saya sudah pernah lihat dalemannya. Ini memang tidak dirubahnya dia jadi atas satu satu harusnya nomor aja mungkin. Cuma bahasa Inggrisnya nomor bahasa sana jadi ketika diterjemahkan bahasa Indonesia ayat maka nomor surat pun jadi ayat gitu. Nah, maksudnya nomor ayat kan. Nah, harusnya dirubah tuh programnya. Tapi sampai sekarang saya lihat belum dirubah. Baik. Nah Ini urutan wahyunya yang ketiga ke-50 turun di Makkah. Makiyah itu di Makkah berarti ya. Nah, ini bagian kiri panel kirinya. Ini bisa dirubah ini. Bisa berubah ke bawah ke atas, bisa dirubah. Mana nih? Ini tampilan dalam modus trinya tidak. Nah, jadi kayak gini. Enak yang mana? Kalau saya enak yang pohon ya, Nah, yang pohon sendirian. Nah, ini yang pohon gini. Oke, ini pengenalan. Nah, yang ini kita gunakan untuk mencari itu, menghubungkan makna dengan ayat atau ayat dengan makna, terutama makna dengan ayat. Misalnya, kita ingin tahu kata uh, "arabian", misalnya gitu ya, itu ada di mana, gitu bisa ditulis di sini. Artinya apa? Kita akan mencari kata-kata yang ayat-ayat ayat Quran yang mengandung kata-kata Arabian misalnya gitu. Nah, itu ditulisnya di sini atau mencari terjemahan. Misalnya ada terjemahan eh, apa misalnya kera. Apakah ada kera di dalam di dalam ayat Quran gitu ya. Terjemahannya kera bahasa nanti bisa dicari bahasa Inggris, bahasa Arabnya Qurannya misalnya. Gitu kita bisa bisa tulis di sini. Nah, ini ada tiga penulisan. Saya kemarin harusnya ada perbedaan antara ini dan ini, tapi kemarin kok nggak ada perbedaan. Entah mungkin ada di dalamnya ada perubahan atau apa gitu. Belum cek. Tapi Anda boleh cari ini pakai inilah untuk nyari. Kalau yang ini khusus itu mencari dari, dari akar kata. Kalau bahasa Indonesia kata dasar lah gitu, tapi yang tidak tidak sama persis dengan kata dasar sih. Dapat disamakan dengan kata dasar, misalnya kalau mencangkul itu dari kata cangkul, gitu kan? Nah, dicangkulkan. Nanti kalau kita mencari berdasarkan kata akar kata, seperti kalau bahasa Indonesia berdasarkan kata dasar, kalau kita memilih cangkul, kita akan mendapatkan mencangkul, dicangkul, tercangkul, ke, nah, kalau kecangkul nggak ada ya. Nah begitu juga dalam bahasa Arab, ketika eh, kita misalnya mengambil pilih abada misalnya itu bisa jadi ya budu bisa berarti yang lain-lain abid abid abada dan sebagainya yang ada di dalam Al-Qur'an tentunya. Ya, pencarian akar ini biasanya digunakan untuk mencari hubungan kata-kata makna, hubungan berbagai makna dengan kata kata yang sedang kita teliti ya. Nah, kalau yang kita teliti itu misalnya gini, sekarang misalnya apa ya? terjemahan terjemahan dulu ya terjemahan eh ini aja kurota misalnya kurota kita pilih dulu oh ini kita cari dulu di sini nah pilih al quran berarti kita nyari bahasa arab nah tapi sebelum menulis di sini anda harus merubah ini di bawah ini ada bahasa ya ada bahasa kebetulan komputer saya sudah menginstal Um, tiga bahasa ini. Indonesia, Arab, dan Inggris. Nanti kalau Anda belum, Anda harus ini, harus sebelum mulai. coba sebelum langsung, sebelum mulai, saya ingin cek dulu. Silahkan mic-nya dibuka. Um, punya Anda, ada yang nggak, masih ada nggak yang bahasa Arab yang belum ada? Saya, Pak. Saya juga belum ada, Pak. Bagi yang belum ada, ini prosedurnya ya. Prosedurnya nih, coba bareng-bareng kita ikuti supaya komputer Anda bisa Menulis huruf Arab, ya. ya Pak. Diklik ininya ada tulisan ini "eng-in". Okay. Ada? Okay, ada. ada, kalau ada diklik, klik sudah. Nah, ya. lalu language preference diklik. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini sudah. Lalu klik ini "add preferred language". Hmm. lang Dari mana mulainya? Dari mana? Yang dari tadi, pak. Dari sini ya? Iya. Ini kan ada tulisan eng atau in, tergantung komputer anda adanya apa? Ya. Terus diklik. Sudah? Muncul, muncul ada berapa bahasa di sini? Satu atau dua? Sudah, pak. Sudah. Lalu pilih, klik yang paling bawah language preference nih. Eh. Klik. Oke, nanti muncul ini sudah sudah nah sudah. terus klik plus ini add preferred language plus cari arab arab saudi cari arab saudi arabia suodiah arab kalau nggak salah ya bawah arab paling berarti kan arabia. suria tunis saudi oh, oh saya nggak ada karena udah dipilih ya, silakan Ay. Saya juga. Aa. Saudi Arabia, Pak. Arab Saudi Arabia, Saudi Arabia ya. Saudi Arabia. Ya. Yang terus pilih. eh uh, udah, udah dulu. Terus aku, Pak. Nah. Next. Okay, Keyboardnya kalau ada keyboardnya ya. Ada keyboardnya nggak? Next, kan? Pilih next ya. Iya. Arabia Saudi ya. udah? Udah. Pak. Terus pilih, install, pilih, pak. Next. Di install, pilih. pak. Hah? Di install. Enggak pilih nggak. next dulu. Next. Ada pilih keyboardnya enggak? Pilih keyboard oh. 101. nggak Enggak ada, Pak. Enggak ada. Ini kalau next coba saya next dulu ya. Oh, enggak ada berarti. Ya udah langsung install aja berarti. Nanti belakangan aja yang milih keyboardnya di sini berarti. Udah? sudah ada kayak saya kayak gini enggak? loading sudah. loading dulu udah pak <laughs> oh berarti <laughs> ke internet enggak. ya ambil ya udah sudah lalu keyboardnya pilih yang 101. option di mana itu option option Add, apa keyboardnya yang kalau udah ada 101, udah biarin kalau nggak ada ditambahi ini ada pak ada, Pak. Sudah, ada. Oh ya sudah. Ya pakai yang jangan yang 102, 102 beda pos posisinya. Iya 101. <laughs> yang 101. Oke, okay, berarti sudah. Sudah, silakan apa, apa, apa. Anda ngecek coba. Cukup ya. Ngecek di sininya klik sudah ada Arabnya belum? Sudah. Oke, okay, berarti nanti oh, nah enggak. kalau ingin berubah-ubah, misalnya Anda mau nulis di sini ya. Iya. Yeah. Kan saya tulisannya Inggris nih. Mm -mm. Kalau nulis kan Latin tuh. Oh, iya. Nah untuk bisa bahasa Arab, Anda tekan Alt tahan, lalu Shiftnya ditutul-tutul. Sekali pindah bahasa, sekali nutul itu pindah bahasa. Tutul sekali. Nah, sekarang menulis Arab kan? Nah. Tekan Alt, tutul sekali Shiftnya, lalu bahas tulisan Latin kan? Nah. Oh, oh iya, Pak. Oke. Okay. Ya, anda juga bisa milih dari sini sebenarnya. Nah, milih di sini Arab. Bisa nulis Arab. Milih di sini Indonesia. Bisa nulis Indonesia. Gitu. Tapi kalau pakai keyboard gitu. Oh, iya. Yeah. Oke. Sekarang, siap semua ya yang sudah nginstall. Nanti yang, yang belum install bisa lihat YouTube-nya atau tanya. Nah, oke. Sekarang kita akan mencari tadi apa? Kurota Ayun, ya. Kurota Ayun. Berarti harus Arab ya, ini Indonesia. Maksudnya masih Indonesia, aktif masih Inggris, sip Arab. Nah, Ain itu pakai walambangnya. Oh, ini sudah sebentar, powernya habis. Oke, kuro nah, Ayun. bagaimana harusnya sebelum nulis ya? Nih, bagi Anda yang belum hafal tulisan Arab, nanti top. Pekan depan saya akan saya bagikan huruf Ayah. Arab ini ya. Uh, anda pakai, Anda nulis di sini nih, di apa? Pencarian, kan kayaknya Anda semua Windows 10 ya sekarang. Ya, Pak. On, on screen, eh, sorry. tulisannya ke ini dulu, Latin dulu, Indonesia. Ayah. On, to on screen keyboard. On Screen Keyboard. Nah, ini. Klik. Nah, ini. Anda mengubah-ubahnya kayak tadi. Alt tip. Alt tip. Nah, gitu. Nah, terus nulis di sini. Kurata Ayun. Spasi. Atau, sorry. Sebentar. Hapusnya mana? Hapusnya mana? ini ya. Di atas. Ini ada okay. yang ada ada hamzahnya. A. Yun. -yun. Ah. Nah, misalnya gitu. Dah, minimais aja. <laughs> minimais. Oke. Okay. Lalu kemudian hmm. cari. Nah, ketemu berapa ditemukan empat dalam dua ayat. Nah, ini dua ayat ini udah ketemu berarti hal hanya sekedar misalnya perintahnya cari ayat mengandung kata-kata Nah, maka oh ini surat apa asajadah 17 dan al furqan 74 hati-hati kalau dalam bahasa Arab angka itu tetap dari kiri ya walaupun tulisan Arab itu dari kanan tapi angka dari kiri ya jangan ini bukan tujuh puluh satu ini. Asajadah as tujuh puluh satu salah. Tapi Asajadah as tujuh belas. <San> Al-Furqan tujuh empat. Bukan delapan ya. puluh tujuh. Hati-hati. Nanti kalau ditanya Ayat berapa. Surat dan ayat berapakah. Kurata ayun ditemukan. Dalam surat dan ayat berapakah. Nah, lalu jawabannya. Asajadah as tujuh puluh satu. Keliru. Tapi <damping> Asajadah as tujuh belas. Dan yang bawahnya adalah Al-Furqan uh. 74. Oke. Okay. Nah ini. Nah lalu kemudian biasanya, sebagaimana tadi disebutkan di muka, pencarian itu gunanya untuk apa setelah kita ketemu? Kalau hanya sekedar suruh nyebut ayatnya sudah selesai. Kita tinggal nyebut. Ada berapa ayat? Ada dua ayat. Nah gitu kan. Ayatnya apa saja? Sajadah 17 sama Al-Furqan 74. Lalu kemudian... Ayat al yang mengandung ini tuh berkenaan dengan apa saja. Jadi, yang ditanya, kalau ayat yang ber, mengandung kata "Kurota Ayun" berkenaan dengan apa saja, berarti hal lain selain "Kurota Ayun" itu apa? Kita lihat terjemahnya di sini. tak seorang pun "Nah, ini nikmat tentang nikmat, nah, tentang nikmat." Kok oh, ini "Kurota", kok terjemahnya ini ya? Coba, ya, ini pendek. Pala nafsun tak seorang pun min. Di sini terjemahannya kura tayun adalah oh, kura tayun terjemahnya adalah nikmat di sini ya. Oh yang indah dipandang yang indah dipandang. Min alahum min. Berarti tentang nikmat. Jadi arti eh, makna yang di ya, dalam ayat ini yang mengandung ini adalah tentang nikmat dan balasan dzar. Nah. Kalau di dalam ayat ini apa? Klik lagi ini dibesarkan bisa kayaknya ya bisa ini tentang oh tentang istri dan anak-anak alias keturunan dan keturunan oh berarti kurta ayun berhubungan dengan keluarga gitu kan yang ini berhubungan dengan nikmat gitu kan nah sekarang kurta ayun itu sendiri artinya apa nah, itu yang ketiga ya kalau di sini adalah apa penyejuk penyenang hati penyejuk pandangan gitu ya ini penyenang hati. Kalau yang sana apa tadi lupa ya? Yang indah dipandang, nah, yang indah dipandang kurta ayun itu. Jadi penyeduk hati apa, apa tadi atau penyenang hati dalam artis kalau dilihat kan yang dipandang ya, yang indah dipandang. Nah, penyeduk hati kalau di keluarga karena mandangnya setiap hari, setiap saat, sepanjang waktu ya berarti penyenang hati gitu ya. Nah, gitu. Penyeduk pandangan, penyenang hati. Oh, yang enak dipandang. Jadi, kata kurota ayun itu berhubungan dengan nikmat dan keluarga. Tentang kurota ayun itu sendiri adalah hal yang menjadi penyeduk pandangan gitu kan nah, itu. <tuh> Jadi temanya sudah ketemu itu berhubungan oh kurota ayun itu berhubungan dengan dengan keluarga dan kenikmatan yang terima seseorang. Tapi ini kenikmatan tuh enggak belum mungkin belum masih umum. Kita bisa cek dari seluruhnya dengan cara apa ngeklik apa surat dan ayat yang ditemukan ini klik kita cek ayat sebelumnya apa Lampungnya mereka jauh oh ini orang ber, orang yang, ber, yang senang sekali sholat malam ini tataja tataja fajunubuhum anil madajii yadu yadu Wa mim maragatnum yungfiqun Nah, ini orang yang sedang sholat malam dan dia dengan penuh rasa takut mendapatkan. Nah ini terus apalagi nih orang-orang yang benar percaya kami adalah mereka yang bersujud dan bertasbih. Oh, ini orang-orang seperti inilah yang mendapat kurata ayun. Nah kan gitu. Nah gitu bisa dicek ayat berikutnya apa nih ayat 18. Nah ini sudah ganti tema. Nah, itu. Kalau ditanya, oh temanya apa? Itu bisa dicek dari ayat sekeliling. Ya, kalau bicara tema. Jadi pertama itu mencari jumlah berapa ayat. Ayatnya siapa saja. Lalu apa makna yang dicari itu maknanya apa? Dalam ber ayat bisa berbeda. Berbeda ayat bisa berbeda. Lalu dalam tiap ayat itu, di sekelilingnya apa? Di luar kata yang dicari itu apa? Itu menunjukkan temanya, dia ada di sekitar mana. Nah, tadi kayak tadi, nikmat dan... Keluarga. Jadi yang kurota ayun itu adalah orang yang orang yang taat kepada Allah dengan tadi dengan penuh ketaatan, tersungkur sujud, sholat malam, itu akan menjadi kurota ayun, kan gitu ya. Nah, itu. itu karena ujung-ujungnya apa? Di keluarga juga begitu. nanti arahnya ke sana. Anda bisa cari. Nanti ini sebagainya nanti eh, dijadikan nanti pertemuan mendatang untuk untuk tugas kerjaan Anda nanti. Oke. Sekarang udah tahu caranya nih. Di sini juga sama sebenarnya. Coba kita ambil kita copy paste aja ya. Kalau dengan Nah kalau Pak oh iya, yeah. kalau ini jadi satu, kalau ini kalau ini terpisah, bisa terpisah ya. Ada ayunnya saja, ada kurotanya saja boleh. Nah, itu ayun ah, ah, karena kita nggak pakai apa nggak pakai nggak pakai harokat maka ayun ada ah, ah, ini mungkin ada macam-macam ayuni ah, ayunun ah. oke jadi bedanya ada ini kurota ayun itu kalau cari di sini hanya yang dua-duanya ada nah ini sekarang benar kemarin kok nggak benar kayak gini kalau yang ini salah satu, salah satu atau keduanya, nah, gitu ya. Kalau ini salah satu keduanya kita cari, nah salah satu keduanya, A, Yunin. Nah, ini bisa dicari. Katanya berhubungan dengan apa? Ini diperluas kalau tadi penjelasannya masih sekitar ayat yang bersangkutan langsung. Kalau ini ada A, Yunin saja atau kurotas saja juga masuk. Oke. Okay. Lalu kemudian kalau akar gimana nih? L kurota, kurota itu kurota itu apa? Akar kurota misalnya. Kurro. Korro. nggak ada kurota. Berarti apa? Kalau kurota, coba saya tanya ke anda. Saya ingin cari akar yang mengandung kurota ayun. Kurota itu pakai ke akarnya apa? apa ya ada yang tahu nggak apa apa kororo ah jadi kororo coba ya kororo nah ada jadi kurota itu akar ada kata dasarnya kadang dalam bahasa Indonesia ya itu kurota apa kororo nah, ada berapa ayat nih satu halaman 37 ayat termasuk al mustakar ya mustakar mustakar Koror itu kan tenang ya, koror itu tenang, mustakar. Surat atau diam. Yasin, itu itu nama apa? Pandangannya tenang. Surat tempat Surat Tempat 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 Yasin, Surat Yasin, Surat Yasin, Surat Yasin, Surat Yasin, Yasin, Surat Yasin, Surat Yasin, Yasin, al Yasin, al nah, Yasin, Oh ini enggak ada urut. Oh di sini. Pakai urutan di sini. Urut wah urut natural. Lalu cari. Nah urut. So, urut yasin berarti di bawah. Gofir. Gofir itu 40. Komar. Komar itu surat berapa? Oh kebalik dari dari belakang dulu ya. Dari depan, belakang ke depan. Ahzab itu tiga, tiga, tiga. Nah, ini Yasin. Wasam sutadir lima Dari kata ketiru alim terjemahnya. Dan matahari berada di tempat peredaran. Nah, kalau mustakor tadi tempat diam, nah ini bisa diketahui dari ilmu falak. Anda mungkin besok di ilmu falak semester 8 ya. Eh, ini Anda apa nih? Hes ya? Iya, Pak. Oh, Hes itu semester 7. Semester 7, kata mustakor itu kalau dalam ilmu flog modern ini bukan peredaran tapi apa? rasi bintang. Nah, tapi karena orang dulu ngertinya peredaran ya peredaran. Nah, mustakor itu tempat rasi bintang tempat diam, matahari diam di langit itu di belakangnya rasi bintang apa. Nah, Oke, ini caranya nyari ya pakai akar. Kalau terjemahan gampang ya terjemahan tulis bahasa Indonesia hanya gitu aja. Oke, ya sekarang silakan anda praktek dulu sebentar sementara. Ya, Memperhatikannya, saya eh, jeda dulu. Silakan Anda praktekkan mencari kata-kata lain, atau saya tugasi. Misalnya, ini: sekarang, um, eh, apa? misalkan Galiza, nanti pertanyaannya ada berapa ayat, ayat mana saja, apa arti misalkan Galileo tiada ayat-ayat. Coba dicatat, coba dicatat. Cari misalkan Galizah. Anda kalau pokoknya sebayangan -se Anda dulu nanti yang pas yang mana? Misalkan gelido. Satu, hmm. ada berapa ayat? Pertanyaannya satu. Yang kedua, di ayat apa saja? Ayat, ayatnya apa saja? Kayak tadi misalnya Anisa ayat berapa? Sajadah ayat berapa gitu ya. Um, terus setelah di mana saja? Apa makna misakon golido yang ketiga? Apa makna misakon golido di masing-masing ayat dulu? Yang keempat, misakon golido itu berbicara di sekitar apa? Artinya apa? Makna mana yang di luar misakon golido dicari di ayat itu apa aja? Dari ayat itu mana di luar itu? Tapi ada di ayat itu apa saja? Artinya kata-kata misakon golido itu sedang berbicara di sekitar itu makna itu yang keempat apa mak, e, apa saja yang berhubungan dengan misalkan kalau itu di tiap ayat ayat itu ya, oke okay. sudah itu dulu aja cari yang sudah nanti tunjuk tangan pakai raise hand ya, kayak tadi okay. <tuh>.

on Koridor Enggak jadi tunjuk tangan Mas Fauzi eh, Tiring Mbak Nanti kalau sudah akan saya tunjuk, suruh nunjukkan. Nah, nanti Anda disuruh sharing file. Sharing apa? Sharing layar. Kayaknya tiga ya. Misalkan kali sekarang kalau masih belum nemu, nanya ke saya. Misalkan kali kalau ragu-ragu ya. Tulisannya apa? Mim? 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 Ya? Sa? Kof? Arif. Alif? Alif? Spasi? Rin? Lam? Ya? zoh, zoh setelah Tho ya? Tho? Uh -huh. Tho? Ain? Zho? Disitu? Lalu Alif? Alif terakhirnya? Misalkan Gali zoh. Mim ya. Mim ya sa kaf alif. Kaf alif. Spasi rin lam ya za alif. Rin ya sa toh, yuk, buah, buah. Nanti kalau Anda nggak usah pakai keyboard on screen lebih enak pakai tangan langsung. Tapi dihafalin. Saya ini sudah menghapal. Saya dulu memaksakan diri membuat peta huruf tidak pakai on screen. Sekarang dimanapun komputernya saya bisa nulis Arab. Itu dulu saya tanpa memaksa dalam arti ini latihan, sebulan. Dengan cara tiap hari nulis Arab tujuh ayat tujuh ayat lah mungkin lama-lama hafal sekitar sebulan tanpa sengaja tanpa apa ya tanpa punya targetnya sehari tujuh ayat nulis dengan melihat aja dengan melihat petanya di di kertas tapi di keyboardnya nggak ditulisi ayo langsung yang sudah satu di pada berapa ayat dua di ayat apa saja tiga apa makna misalkan kalido di tiap ayat tersebut ayat pertama apa ayat kedua apa ayat ketiga apa ayat yang keempat apa hal-hal e, apa saja yang e, berhubungan dengan misalkan kalido di tiap ayat tersebut sebenarnya satu lagi kesimpulannya apa inti ceritanya nah, itu jadi cerita besar itu jadi tulisan itu mungkin dari 10 halaman lebih itu. apalagi dicampur hadis ya bukan ke hadis Ayo di raise hand mana raise hand Sudah? Ada kok belum? Coba siapa yang sudah sebagian? Halo? Siapa yang sudah mencatat mencari? Halo, halo. Coba Mbak, Mbak Delia bisa saya ini ya? Hey, siapa, saya ada, sudah. Saya nggak keluar ayatnya masa Pak. Coba, coba. Saya perlihatkan ya kenapa kok nggak keluar ya? Eh, saya Pak. Akan... Siapa yang mau tampil? Saya Fauzi. Fauzi. Ini benar apa enggak, Pak? Ya, makanya saya suruh tampil ya. Saya sekarang saya stop dulu punya saya. Fauzi, mana Fauzi? Saya share screen nih, Pak. Ya, silakan. Share screen. Sudah boleh share screen sekarang Anda? Fauzi, benar ya. No. Eh, sebentar sebentar kok Ini punya punya Anda bukan? Sebentar, punya saya kok minimize. Oke, silakan ya, ya, udah. Yuk, menulisnya Misalkan Galidan, ya udah betul kayaknya sih. Terus ketemu tiga ayat. Oh, anda masih bahasa Inggris ya? Iya, pak. Oke. Nanti saya tunjukkan bahasa supaya ngubah bahasa Indonesia. Terus apa berikutnya? Anda nyatet nggak di kertas? Jawabannya berarti apa? Nomor satu? Satu. Ini saya... Ada tiga ada tiga tiga ayat. Ya, ya, tiga ayat ada tiga ayat gitu ya nomor dua nomor dua. jawabannya Anissa 21 Al-Azab 7 dan Anissa 154 satu. Satu, itu jawabannya nomor 2. Nomor 3. Apa arti misakan ghalidhan? Bagaimana caranya? Perjanjian yang Pencet yang gambar buku ini loh. Coba mas. Pencet. Gambar buku sebelah ayat itu loh. Atau tanda plus boleh juga itu. Tanda plus juga bisa nih. Tanda plus di dekat angka depan ayat. Ada tanda plus? Iya udah Pak. Ya. Apa? Tentang apa ini? Enggak bukan yang di situ. Oh ya, ya, ya bisa. Nah itu bisa ketahuan artinya. Satu itu. Ya. Ayat pertama tentang apa berarti? Misalkan Galidan itu apa tuh? Terjemahnya di ayat akhir ayat kan? Ya, tentang mengambil perjanjian, Pak. Perjanjian. Misakonnya apa? Misalkan oleh apa? Perjanjian yang kuat ini terjemahannya, tuh, ya. Terus yang ayat Al-Azab apa artinya? <laughs> Tinggal di pada pada ke, di apa polanya di askan. Jadi perjanjian yang teguh-teguh maknanya itu. Terus di ayat berikutnya apa? Perjanjian. Untungnya yang... ini di akhir ayat enak. <laughs> apa artinya? Perjanjian yang kokoh, Perjanjian yang, yang kokoh. Jadi uh, artinya itu perjanjian yang kuat, perjanjian yang teguh, perjanjian yang kokoh. Intinya sama ya, kuat, teguh, kokoh ya sama ya. ya. Nah, sekarang yang nomor 4. Apa perihal apa saja yang diceritakan di sekitar misalkan kali Kalau ini menyimpulkan ini. Ayat pertama tentang apa tuh? Tentang hubungan suami istri. Suami istri. Yang ayat berikutnya? Tentang, tentang perjanjian. Para nabi. Kami Allah mengambil perjanjian kan? Nah itu kata kuncinya itu. Di depan. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian. Kami itu siapa? para Allah kan Allah dan para Allah. Nabi. berarti ini perjanjian Allah dengan para nabi Nabi Ibrahim Musa Nabi Isa ya nah, yang keempat yang ketiga ayat ketiga apa ini tentang dan kami angkat ke atas mereka begitu sinar dan kami perjanjian dengan tengah kami kami ambil itu oh berarti ini perjanjian dengan siapa Allah dengan para bani Israel apa? Nah, dengan kaum Bani Israel apa dengan Nabi Musa-nya? Ya, kaumnya, Pak. Kaumnya berarti yang ayat itu adalah perjanjian Allah dengan kaum mestinya lewat Nabi Musa ya. Nabi Musa ngambil perjanjian sama karena Allah kan nggak bicara langsung ke kaum Bani Israel. Nah, hmm. itu disitu. situ. Jadi gitu caranya apa? Caranya mengambil apa? Mengambil makna. Nah, sebenarnya apa? Eh, kalau saya tambah nomor 5, Misalkan galeri itu intinya berhubungan dengan apa ini kan gitu ya. Perkara besar, perkara perjanjian nabi dengan dengan Allah, perkara perjanjian umat dengan Allah. Dan ternyata di ayat 1 yang yang pertama lihat coba diperlihatkan ayat pertama. Yang atas. Geser ke atas geser. Nah, berarti perjanjian suami istri itu orang-orang menikah itu, itu sama kuatnya itu dengan perjanjian Allah dengan para nabi dan umat gitu ya. Wah, oh, itu dia. <laughs> itu kalau Anda tulis jadi bagus tuh. <laughs> Oke. Okay. Ini jadi gini tujuan kita menggunakan software itu untuk ke arah sana kira-kira begitu ya. Oke. Uh -huh. Oke, okay. hmm. okay, sekarang gantian, ada yang lain enggak? Yang nunjukin hmm. saya ini ya. Silakan Anda ini. Pak, permisi Sekiranya Pak, mau tanya, ya. tanya Pak. Ya, boleh. Uh, boleh. ini kan punya saya masih Windows, masih Windows 7 toh, Pak. Nah, ini nah. caranya gimana, Pak? Biar ada Arabnya itu. Apa caranya sama apa gimana? Oh, beda, beda. Windows 7 itu beda masuk ke ke regio, ke regional atau language, regional and language tuh di Control Panel. Coba, Anda siapa? Anda siapa? Saya tunjukkan. Anda, Anda siapa? Saya anu, Pak. Rifki. Iya pak, iya pak. Tapi ini ya, pak. saya zoomnya pakai HP pak. Tapi kan bisa dilihat, dilihat ini, dilihat. Dilihatkan aja pakai kameranya ke layar komputer. Oh di anu ya kamera belakang berarti pak. Disot disot Oh iya iya bisa. Mas apa? Mas ini dikeluar dulu ya. Mas apa? Fauzi. Sebentar mas apa tadi mas Rifki ya? Iya, nah. yeah, Pak. Ini Rifki, pinnya di mana? Pin harus dilihat dari sini. Nih, pinnya uh, keluar apa? Saya share screen-nya di... Oke, okay. oke, okay. bentar. Eh, mas, ini mau saya tampilkan di... Mas, nomor berapa ini? Nomor Sebentar Oh, lihat Sebentar, sebentar, sebentar Saya kembalikan lagi nggak lihat ya Mas, siapa tadi namanya? Rifki Coba Pak. Anda bicara Biasanya ketahuan kalau Anda ngomong Halo Pak Di halaman pertama Ya, ini Ini ya Halaman saya, saya saya pin Saya pin Ya, Pak Ya, silakan Kamera Anda ditampilkan Sudah siap ini Ini dihadapkan ke pak. Hah? Ah. Anda masuk start control panel. T klik start. Klik start. Setting motor okay. panel ya. Yeah. Language uh, di dikecilin di ininya small. Kategorinya small. kategori, ini, ya yeah, small. Ini ya. Oke. Okay. Small. Cari language and regional. Regional and, oh, ya, pak. and ya, ya, ya pak. Ya ya okay. ya. Lalu di situ ada, coba klik yang nomor tab nomor tiga. Itu ada di paling atas dulu loh. Nomor dua apa nomor tiga ya? Ini pak. Coba coba itu. Mana sih? Ya itu yang itu diklik. Ada apa bahasa nggak? Nggak di bahasa nggak? Ini pak. Ini ini coba, bukan. Tulisannya Cuman, apa tuh? Ini aja ini. Choose language. Choose ada display language, Pak. Cuman Inggris sama apa ini? Rusia atau apa ini? Kurang oh, tahu Pak. Coba, ditambahkan nggak ada menambahkan. Coba di oh, ini, ini ada cari yang yang ada nambahkan. Nah, itu nambah. Coba itu apa ini tulisannya? Install and uninstall gini, Pak. Kurang. Oh, iya, itu dari situ nanti nambah language. Nah, di situ klik nanti nambah language Arabic. Install display ya, Pak? Display toh, bukan uh, keyboard. Display ini language saya... ya. Iya, tulisnya nah, di display, situ. ya, Pak. Nanti di situ, ininya. Cari Arabik, nanti ada Arabik. Terus mana, ya, Pak? Pokoknya ini Anda, anda ngotak atik di sekitar sini, ya. Sampai ketemu, oh. nambah bahasa, ya. Oke, okay, oke, okay, Pak. Siap, siap. Nanti nambah bahasa, ya, di situ. Karena nggak kelihatan tulisannya. Hmm. Saya punya komputer yang Windows 7, tapi apa itu, nggak, nggak kebaca saya. ya. Launch Windows Bukan Windows update ya? Windows ini ya berarti pak? Atau bisa jadi nanti yang display language kemungkinan harus update Windowsnya dulu, baru ada muncul tambahan bahasa mungkin begitu bisa. Oh. Karena dulu, okay, pak. Pak. Uh, dulu -install pasti install misal ya, tidak tidak lengkap. Iya kemarin, iya kemarin abis install ulang soalnya pak. Oh. Coba aja itu nanti kalau ini pokoknya ini di sekitar sekitar ini aja lah. di sekitar ini Anda ininya nyari nambah bahasa itu. Ya. Oh, di sekitar oh, sini ya Pak, nanti ada ya Pak. Adanya, Pak. Sampai ada ketemu ini. add add language gitu. Oke, oh, oke okay, okay, Pak. Nah, nanti tambahi keyboardnya yang yang 101 jangan lupa ya. Oh, oke okay, Pak, oke okay, Pak. Oke. Okay. Nanti ya biasanya harus restart kalau Windows 7. Oke, oh, oke okay. okay, Pak. Oke, okay, gitu dulu ya. terima okay, makasih ya, Pak. Ya, yeah, sama-sama. Silahkan yang lain. Ada lagi yang lain. Oke, okay, sebelum sebelum selesai karena beberapa menit lagi. Uh, ini tadi yang peralatan nih ya, opsi. Ini kalau mau nambah terjemahan, tapi terjemahannya harus di apa? Didownload dulu, ditaruh di komputer baru diambil terjemahannya dari dari apa? Uh, dari Kalau yang ini mengganti bahasa nih Indonesia di sini. Di opsi ya. ya Pak. Peralatan opsi bahasanya Indonesia nanti. Eh, uh, ini terus tampilan. Ini bisa ngubah hurufnya. Anda bisa download huruf. KG yang punya saya ini huruf kayak gini ini namanya KG KFG KPC Usman Taha. Uh, Double klik ya. Banget. Namanya saya download juga ini Ya, ini namanya, nah ini KG, KF, Usman Taha lah, huruf Usman Taha nanti ketemu. Ini yang free, ini yang huruf free. Kalau mi Quran kita udah nggak free lagi itu. KFG G, Nas. Nanti itu hurufnya jadi bagus, enak dipandang. Atau tradisional Arabik juga bisa. Tradisional Arabiknya ditaruh di depan. Nah, ini, di sini. Ini kalau nggak ada ini nanti dia beralih ke tradisional Arabi. Cara nulisnya tulis tangan ya, ini nggak milih. Jadi kalau salah nulis nggak muncul, muncul yang belakangnya itu. Ya, kalau mau ganti huruf, kalau mau memperbesar memperkecil ini di sini. Double klik aja baru diganti. Double klik baru bisa ganti ya. Letaknya di mana di tampilan ini? Opsi tampilan. Oke. Okay. Jadi itu yang tambahan yang tadi perlu. Nah, kayaknya udah. Oke. Okay. Ini sudah uh, 10 lebih 7. Jadi udah hampir Sementara itu aja mudah-mudahan Anda bisa melakukan pencarian dan pemaknaan ya. Apa ya. ya, analisis. Seperti tadi nanti kita kembangkan di pertemuan yang ketiga mungkin ya. Iya, Pak. Saya akan kasih tugas supaya bisa Anda bisa apa itu, mengembangkan lebih lanjut. Saya kira ini saja untuk pertemuan kita siang ini. Sebelum ada, kita tutup ada pertanyaan? Tidak pak. Udah ya. Udah. Nah. ya. nah ini, Silahkan silakan Anda masuk ke psikologi? Ya. Di sana ada daftar hadir, nah, ada ya. yang zoom dan non zoom. Iya nah, Kelihatannya Anda nggak perlu nggak perlu non zoom karena ini sudah pada sudah hadir semua. Ini kok? 34. Oh, pas ya 33 dengan saya 34. Ya. Nah, ini sudah hadir semua di sini jadi mungkin enggak ada yang non zoom. Jadi ada ikut semua. Ya sementara kita gini dulu nanti kalau ada perubahan e, cara kuliahnya itu nanti ada di kita komunikasikan di grup ya. Pentingnya grup WA ya, untuk itu. Nanti untuk tanya. Dan nanti ada saya sediakan juga untuk diskusi di psikologi ya biar Anda diskusi sama teman ya. ya. Tapi diskusi di WA juga bisa. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca uh, doa penutup majelis dan hamdalah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam. Oh. Oh. Sekarang ini ada pertanyaan dari Bagi wa Ada pertanyaan dari Insa. Topikku produk kom. Wah, ini saya belum pernah pakai ini belum pernah pakai, saya tidak bisa komentar ya, yang Mas Muhammad Isa. Oke, okay, oke, okay, udah itu pertanyaan satu aja. Mas Isa masih dengar Mas Isa? Oke. Okay. Ya kalau nggak belum dengar, sampaikan temannya ke Mas Isa, Muhammad Isa. Iya Pak. Ya. Oke, okay. saya langsung.